Bekas pelari pecut negara Watson Nyampe enggan menerima permohonan maaf Primeworks Studio Sendirian Berhad berhubung insiden nama mendiang bapanya yang dipersendakan dalam program Sukan Tak Sentral. Tegas Watson, keadilan untuk diri dan keluarganya akan terus diperjuangkan. Dalam masa sama, terkesan dengan tindakan pengacara program itu, Azizul Akmar Hassan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Primeworks Studio Sendirian Berhad, Dato' Ahmad Izam Omar berkata pengacara program itu digantung perkhidmatan dan program Sukan Tak Sentral ditamatkan serta-merta. Berhubung tindakan pengacara berkenaan, Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah turut menyuarakan kekecewaan. Tindakan itu dianggap agak biadab dan tidak patut dikeluarkan memandangkan Watson pernah menabur bakti kepada negara dalam bidang sukan. Ditanya sama ada wajarkah tindakan undang-undang diambil, Dato' Abdul Karim menambah ia terpulang kepada Watson dan keluarga untuk menentukannya memandangkan banyak perkara perlu dipertimbangkan dalam hal tersebut.